Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak sepatutnya menganggap semua projek melalui rundingan terus sebagai tidak teratur dan wujud pihak mencari kesempatan, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air itu menegaskan sebagai Perdana Menteri, Anwar seharusnya maklum bahawa projek kecemasan perlu disegerakan bagi mengurangkan bencana lebih besar dan kerugian lebih banyak. Tambahnya, rundingan terus bagi projek tebatan banjir yang perlu disegerakan bukan satu kesalahan perolehan. Ia mestilah terpaksa dilakukan melalui kaedah rundingan terus atau tender terpilih, khususnya yang melibatkan bencana seperti banjir, empangan pecah, tanah runtuh dan lain. Namun sekali lagi saya tegaskan, ia mesti mematuhi prosedur kewangan yang ditetapkan, katanya dalam kenyataan. Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS mengulas mengenai tindakan Perdana Menteri mengarahkan beberapa kelulusan projek tebatan banjir bernilai RM7 bilion diteliti semula yang didakwanya sebagai tidak teratur. Tegas Anwar, alasan membantu menyegerakan projek tebatan banjir dengan tidak mematuhi peraturan adalah amat dikesalkan dan umpama mencari kesempatan. Sementara itu memetik berita harian, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, "Kami sudah fail di mahkamah. Saya akan jumpa beliau di mahkamah." Rafizi yang juga Menteri Ekonomi memberikan jawapan ringkas itu ketika ditanya status tuntutan saman difailkan bekas Menteri Alam Sekitar dan Air terhadapnya. Reaksi diberikan Rafizi itu jelas menunjukkan beliau tidak akan memohon maaf berhubung kenyataannya sebelum ini mengenai status projek tebatan banjir Sungai Langat 2 bernilai RM2 bilion yang didakwa dalam proses mendapat kelulusan. Pada 18 November lalu, Tuan Ibrahim memfailkan writ saman dan pernyataan tuntutan terhadap Rafizi. Menerusi satu kenyataan sehari sebelumnya, Ahli Parlimen Kubang Kerian itu berkata, writ itu difailkan melalui peguamnya, Tetua Yus Farizal Aziz N. Zaid. Beliau berkata notis tuntutan dihantar kepada Ahli Parlimen Pandan itu pada 10 November lalu, susulan kenyataannya yang didakwa tidak bertanggungjawab dan memfitnah beliau. Tuan Ibrahim juga memberikan masa 7 hari kepada Rafizi untuk memohon maaf dan menarik balik kenyataan.